إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر أزواجه وأبنائه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والحاضرين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah Waluzumu Ittiba'iha yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana dengan mempelajari Tauhid kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang ketaatan tidak akan berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berguna di sisi Allah jikalau tidak dibarengi dengan tauhid. Ya, maka seorang al-mujaddid al-fadil yang bernama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pernah mengatakan, fakama annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Jadi ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid, sebagaimana salat tidak dinamakan dengan salat jikalau tidak dibarengi dengan wudu, yaitu bersuci. Maka ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah jikalau tidak dibarengi dengan tauhid. Maka tauhid ini bentuk, ya, usaha kita untuk semakin dekat, semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk bisa semakin dekat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah tidak bisa menjadi orang yang bertakwa jikalau tidak memahami tauhid. Coba kita bayangkan, kita renungi sedikit. Seseorang tidak bisa menjadi orang yang ihsan. Apa ihsan itu? Merasa diawasi oleh Allah. Seseorang tidak bisa memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, jikalau dia tidak memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya apa itu? Al-basir, as-sami' al-basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Seorang tidak mungkin memiliki muraqabah, tidak mungkin memiliki rasa diawasi oleh Allah jikalau tidak meyakini bahwasanya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Jikalau tidak paham apa maksud Allah maha melihat, apa maksud Allah maha mendengar, maka seseorang akan bermudah-mudahan di dalam bermaksiat dan tidak akan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, inilah peranan yang penting dari tauhid di dalam kehidupan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar tauhid adalah bentuk pembelaan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin bergantinya zaman, semakin bergantinya hari, maka keadaan kaum muslimin bukan semakin baik, namun semakin buruk. Bukan semakin dekat dengan agama Allah, namun semakin jauh. Ya, bukan semakin sedikit kesesatan, namun semakin banyak. Ya, perpecahan semakin banyak, kesesatan semakin banyak, penyelewengan di dalam agama semakin banyak. Namun bentuk kita membela kalimat at-tauhid, membela agama Allah, adalah dengan cara kita mempelajari apa itu tauhid dan nantinya kita mengamalkannya dan kemudian kita mengajarkannya kepada manusia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongan pula sebagaimana janjinya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian.
ya, dan akan menetapkan kaki-kaki kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih sampai di dalam pembahasan yaitu al-asma li ahli sunnati wal jamaah, nama-nama ahlu sunnah wal jamaah, wasifatuhum dan sifat-sifat mereka. Dan kita sampai pada nama yang ketujuh dan sifat mereka yang ketujuh. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan ahlu sunnati humul ghuraba'u idza fasadan nasu. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang asing tatkala manusia itu semakin rusak. Jadi ahlu sunnah wal jamaah kelak atau bahkan sekarang akan menjadi orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia. Kapan ini terjadi? Jikalau manusia sudah semakin rusak agamanya. Ya, sudah semakin hancur agamanya. Sudah semakin jauh, sudah semakin bodoh tentang agama mereka. Di saat itulah orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah dianggap apa? Dianggap asing. Dan ini terjadi zaman kita atau tidak? Terjadi. Coba bayangkan orang ma'asyiral muslimin mengamalkan amalan sunnah dianggap aneh. Namun orang yang melakukan kebid'ahan dianggap luar biasa, bukan biasa, luar biasa. Ya, dianggap luar biasa, masya Allah, ahlul ibadah. Apa amalannya? Suka zikir bersama, hadir terus ke tahlilan orang, pulang bawa berkat. Ya, suka apa menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sunnah Rasulullah ditinggalkan. Ya, sering melakukan apa amalan ini, amalan itu yang semuanya tidak ada dasarnya dalam agama. Namun orang-orang yang mengamalkan amalan sunnah dianggap apa? Oh, sok suci. Sok merasa paling benar. Ya. Sok merasa megang stempel surga, padahal surga enggak punya stempel. Ya, enggak tahu stempel surga itu bikin di mana, enggak tahu ana. Ya. Dikatakan kita sok paling benar. Ya, padahal semua orang juga pasti ngaku paling benar. Karena seorang tidak akan memilih atau tidak akan mengamalkan suatu hal kecuali tatkala dia meyakini ini perkara yang benar, baru dia lakukan. Ya, itu menurut pikiran yang waras. Menurut pikiran yang waras, enggak mungkin amaliah yang mereka lakukan mereka katakan salah, enggak mungkin. Apakah mereka katakan amalan saya ini salah? Enggak mungkin. Kalau salah ngapain dilakukan? Maka mereka pun menganggap diri mereka benar. Namun begitulah, ya. Tatkala mereka disampaikan kebenaran, mereka menganggap kita paling benar. Itu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka di saat itu ma'asyiral muslimin, ahlu sunnah wal jamaah akan menjadi orang-orang yang terasingkan. Orang-orang yang dianggap aneh. Ya, gak dikenal mereka oleh manusia. Dikatakan, loh, ini ajaran baru mana lagi kayak gini nih? Ajaran baru mana lagi? Manjangin jenggot, motong celana di atas mata kaki. Ini ajaran baru mana lagi nih? La haula wala quwata illa billah. Ajaran baru mana lagi? Ya. Orang yang melarang kebid'ahan, itu ajaran baru dari mana? Ya. Maka begitulah keadaan kaum muslimin yang terjadi sekarang. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah semakin terasingkan. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Abu Hurairah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, wa fi riwayah bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didahului atau diawali dalam keadaan asing. Dulu zaman di zaman jahiliyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama Islam, dianggap apa? Orang aneh. Dianggap asing. Ya. Ini dianggap asing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban,
dan Islam akan kembali asing sebagaimana dahulu. Tatkala Islam ini asing, kemudian semakin terkenal, semakin jaya, semakin dikenal seluruh manusia, lama-lama akan kembali menjadi asing di hadapan manusia. Ya, fatuba lil ghuraba. Namun beliau mengatakan, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ya, keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing. Ya, kenapa demikian? Maka di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin anil Imam Ahmad rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qila wa manil ghuraba'u ya Rasulullah. Dan dalam riwayat, ya, dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qila, ada orang yang mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang dianggap asing itu hai Rasulullah? Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An-nuzza'u 'indal qaba'il. Mereka orang-orang yang dianggap asing di antara manusia, di antara kabilah-kabilah manusia. Ya. Jadi yang dimaksud an-nuzza' di sini disebutkan di catatan kakinya, huwal gharibul ladzi naza'a an ahlihi wa 'ushratihi. Yang disebut an-nuzza' adalah orang yang sampai-sampai dicabut dari keluarga, dari anggota keluarga dan kerabatnya. Itu an-nuzza', yaitu orang-orang yang dianggap asing. Jadi orang-orang yang dianggap asing, ma'asyiral muslimin, mereka ini sampai-sampai tidak dianggap oleh keluarganya. Karena sebab apa tadi? Berada di atas kebenaran. Ya. Jadi separah ini. Orang dianggap asing kelak apa? Di akhir-akhir zaman, mereka akan dianggap asing di tengah-tengah manusia, sampai-sampai keluarganya sekalipun akan mencabut dirinya dari anggota keluarganya. Jadi enggak dianggap keluarga lagi. Ya, tidak dianggap keluarga lagi. Wa fi riwayatin 'indal Imam Ahmad an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr ibn al-'As, semoga Allah meridai keduanya. Faqila, ada yang bertanya lagi kepada Rasulullah, wa manil ghuraba'u ya Rasulullah, siapa mereka al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasingkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi menjawab, unasun salihuna fi unasin su'in kathirin mayya'sihim akthar mimma yuti'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terasingkan adalah manusia-manusia yang saleh. Di antara manusia-manusia yang buruk yang sangat banyak, yang mana di saat itu orang yang bermaksiat lebih banyak dibandingkan orang yang taat. Itu yang disebut dengan al-ghuraba. Itu orang yang mana dia saleh, hidup di antara orang-orang yang buruk yang rusak. Kenapa sebabnya? Karena di saat itu orang yang bermaksiat jauh lebih banyak dibandingkan orang yang taat. Sehingga orang-orang yang taat pun dianggap apa? Dianggap aneh. Ya, dianggap perkara yang baru. Ya, sehingga orang yang taat dianggap asing dan sebagainya. Wa fi riwayatin min tariqin ukhra. Dan di dalam riwayat lain, ya, dari jalur perawi lain, masih dalam musnad Imam Ahmad, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka orang-orang yang terasingkan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, wa fi riwayah alladzina yasluhuna inda fasadin nasi. Mereka lah orang-orang yang soleh, yang baik agamanya, lurus agamanya, tatkala manusia banyak yang rusak agamanya. Jadi orang-orang yang terasingkan adalah orang-orang yang baik agamanya, lurus agamanya, tatkala kebanyakan manusia rusak agamanya. Jadi ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian melanjutkan, fa ahlus sunnati al-ghuraba'u baina jumu'i ashabil bid'ah wal ahwa'i wal firaq. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang terasingkan di antara kumpulan orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul hawa dan ahlul firaq, yaitu di antara orang-orang yang mengikuti kebid'ahan, mengikuti hawa nafsunya, dan saling bercerai-berai di antara kaum muslimin. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, inti dari pembahasan ini bahwasanya kelak atau mungkin sudah terjadi sekarang, orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah ajaran Rasulullah akan dianggap asing sebagaimana dahulu awal mula datangnya agama Islam. Dan ini disebabkan apa? Karena orang-orang yang akan datang atau bahkan terjadi sekarang semakin jahil dan semakin jauh dari agama mereka. Betapa banyak orang berKTP-kan Islam, namun mereka orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, ngopi tatkala azan, berkumandang. Betapa banyak orang ngaku Islam, ya, ngaku Islam, namun mereka duduk santai-santai di pinggir jalan tatkala salat Jumat sedang ditegakkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Ya, Allah akan tutup hatinya. Betapa banyak orang mengaku Islam enggak pernah salat, hatta salat Id. Ya. Dan betapa banyak orang-orang ngaku Islam namun dia ceramah di gereja. Ya, ceramahnya di mana? Di gereja. Ngakunya ustaz. Ya, ini maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perkara ini sangat berbahaya dan inilah yang menyebabkan manusia semakin jauh dari agama Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat inilah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu semakin nampak jelas perbedaannya. Bagaimana tidak? Tatkala ada seorang muslim dia berceramah di tempat ibadah orang Nasrani. Alasannya apa? Kita berada di atas satu atap yang sama, apa itu? NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Maka disinilah letak perbedaan antara orang yang jahil dengan orang yang alim. Meskipun sama-sama muslim. Adapun orang muslim yang jahil, di saat itu maka dia makin yakin bahwasanya yang disampaikan orang yang tadi di gereja ini benar. Makin yakin. Namun kalau orang yang berilmu, mereka akan semakin yakin bahwasanya apa yang dia bawakan merupakan kesesatan. Bagaimana tidak? Kalau orang jahil, coba bayangkan, orang jahil, orang yang enggak punya ilmu, tatkala dikatakan, "Loh, kita kan bersaudara. Kita dikumpulkan apa? Dikumpulkan dalam satu negara yang sama." Dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala menjadi khalifah, ya, Palestina itu punyaannya siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka bebas hidup di dalamnya. Ya. Hidup di dalam Palestina, keluar masuk, ya, gereja ada di sana. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aman, dijaga. Ini menurut mereka. Ya, maka orang-orang jahil akan semakin apa? Yakin, "Oh, berarti yang dia sampaikan apa? Benar." Namun orang-orang yang berilmu akan semakin yakin bahwasanya ini merupakan kesesatan. Kenapa? Karena kita bertoleransi dalam dunia, bukan bertoleransi dalam agama. Bolehlah dalam dunia Umar ibn Khattab membiarkan orang-orang Nasrani hidup aman. Ini toleransi dalam apa? Dunia atau agama? Dunia. Apa ada riwayat Umar ibn Khattab tatkala membebaskan Al-Quds, ya, inti dari Palestina,
inti dari Syam di saat itu. Tatkala beliau membebaskan, adakah kisahnya Umar bin Khattab ceramah di gereja? Ada ceritanya? Datangkan satu riwayat. Ya? Datangkan satu riwayat. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, di sinilah orang-orang kaum muslimin semakin diuji. Orang yang jahil ya semakin jahil, orang yang berilmu semakin yakin dengan apa? Dengan kesesatannya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, dan ini sering disampaikan. Ya banyak antum bisa pikir, dan ini perkataan benar. Kalau antum ingin memiliki banyak pengikut, bagaimana caranya? Bodohi umat antum. Goblokin umat antum. Kalau umat antum sudah bodoh, maka mereka pasti mengikuti antum. Jadi kalau antum pengin banyak pengikutnya, ya, pengin banyak anak buahnya, bodohin satu-satu. Ya, bodohin. Tapi kalau antum ajarkan mereka dengan kebenaran, justru antum akan apa? Tidak akan diikuti. Karena yang mereka ikuti bukan antum, tapi siapa? Rasulullah. Kita belajar dengan Ustaz Ali hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi. Tatkala kita belajar dengan beliau, siapa yang kita ikuti? Beliau wasilah. Kita mengambil ilmu dari beliau. Sumbernya dari siapa? Rasulullah. Siapa yang kita ikuti? Ustaz Ali? Lah, Rasulullah. Yang kita ikuti adalah Rasulullah. Maka apa yang disampaikan oleh siapapun, selama itu sesuai dengan kalam Allah, sesuai dengan kalam Rasulullah, ikuti. Namun kalau tidak, maka tidak perlu diikuti. Kullu aqwalin, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa qawlu sahibi hadal qabr. Setiap perkataan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini, dan beliau menunjukkan kepada kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, kita bisa mengenal bagaimana semakin terasingkannya umat muslim yang berpegang teguh di atas Islam yang sejati sekarang. Ya. Makanya ana peringatkan sekarang. Terlebih antum dekat-dekat liburan ya, meskipun enggak tahu kapan liburan. Hatta ana enggak tahu kapan liburan. Antum kan dekat-dekat liburan. Nanti bakal buka media sosial. Ingat ikhwan ya. Di zaman sekarang, di saat ini, orang-orang yang ghulu dengan orang-orang yang tafrid sedang berperang. Orang-orang yang ghulu dengan orang-orang yang tafrid, orang yang berlebihan dan orang-orang yang meremehkan sedang berperang sekarang. Dan kita sebutkan tadi di antara di halaqah, sebagian halaqah, bagaimana sikap yang paling baik? Lari dari fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Ya, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Ya, antum bisa saksikan nanti la haula wala quwata illa billah. Orang muslim dengan orang muslim, udah diadu. Ya, sumbernya apa? Politik. Sumbernya politik. Di atas namakan apa? Agama. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, orang yang berlebihan ya dengan orang-orang yang meremehkan, lagi tengkar sekarang, lagi ribut. Maka antum alhamdulillah sekarang ada di pondok, enggak dengar apa-apa, enggak dengar kabar apa-apa. Ya dengar-dengar dikit lah. Ya, itu pun yang suka nguping. Ya kan? Yang tahu ya paling yang suka nguping. Ya alhamdulillah antum jauh dari fitnah. Maka sebaik-baik manusia bukan yang berkecimpung dalam fitnah. Hatta seandainya, ini bukan apalagi fitnah ya. Hatta seandainya permasalahan ijtihadiyah. Bukan fitnah loh, ijtihadiyah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Yang terbaik bukan yang ikut, tapi yang lari dari fitnah ini. Apalagi ini fitnah, bukan ijtihad. Masalah politik. Namun dibawa masalah agama. Jadi antum nanti kalau pulang hati-hati. Mending gak usah, Pak, gak usah dibahas. Ada perkara antum baru tahu, oh ada masalah ini, ini lawan ini, udah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ada perkara yang lebih bermanfaat dari itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah azani Allahu iyyakum, yang terakhir di antara nama-nama ahlu sunnati wal jamaah, kata beliau,
ahlus sunnati humul ladzina yahmiluna al-ilma wa yahzunu an-nasu li firaqihim. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang membawa ilmu dan manusia akan merasa sedih dengan wafatnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu sifat ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka senantiasa menyampaikan ilmu, membawa ilmu. Apa yang dia sampaikan ilmiah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ingat, patokan ilmiah itu apa? Apa patokan ilmiah? Patokan ilmiah ada dua. Yang pertama kebenaran dan dengan dalilnya, itu ilmiah. Kalau yang disampaikan kesesatan namun pakai dalil, ilmiah atau bukan? Yang disampaikan sesat tapi pakai dalil, ilmiah atau bukan? Tidak ilmiah. Kalau yang disampaikan kebenaran namun enggak pakai dalil, ilmiah atau bukan? Bukan ilmiah. Ingat, ilmiah adalah tatkala seseorang menyampaikan kebenaran dan disampaikan dengan dalilnya. Maka dari sini kita tahu kita ini ya masih belum nyampe derajat alim. Jauh sekali. Betapa banyak masalah yang kita tahu ini salah, ini benar, tapi kita enggak tahu apa dalilnya. Betapa banyak kita beramal di dalam agama Islam namun kita belum tahu dalilnya. Kita semua masih dalam tingkatan apa? Al-muqallidun. Ya, orang-orang yang taklid. Orang-orang yang masih ikut para ulama. Ya, tanpa kita tahu apa alasannya, kenapa pendapat ini lebih kuat, ya, kenapa pendapat ini yang benar, tanpa kita tahu. Tanpa kita tahu periksa semua dalil pendapat para ulama. Padahal kita ini sebenarnya enggak bisa merojihkan suatu permasalahan kecuali kita ambil dua pendapat, kita kumpulkan semua dalil mereka, alasan mereka, baru kita timbang mana yang rajih. Ya, maka kita ini masih apa? Tingkatan orang-orang yang taklid, belum orang-orang yang apa, ikhwan, yang alim, yang bisa menentukan ini rajih atau bukan. Masih jauh. Apalagi mujtahid yang bisa menentukan ijtihadnya, bisa menentukan hukum. Lah, jauh sekali. Ya, bainas sama was sumur. Baik. Jadi intinya ahlus sunnah wal jamaah, ini salah satu tanda ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang senantiasa menyampaikan ilmu. Senantiasa menyampaikan ilmu. Patokannya tadi kebenaran dan dalil. Maka kalau antum ingin cari kajian ahlus sunnah wal jamaah yang benar ini yang mana ya? Ya, patokannya dua tadi. Cari yang dia sampaikan, kalau dia sampaikan kebenaran lalu ada dalilnya, berarti itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang disampaikan ternyata kebatilan meskipun ada dalilnya, maka tetap apa namanya? Ya, batil. Yang batil tetap batil. Ya. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kata beliau juga, dan manusia akan bersedih hati tatkala orang-orang ahlus sunnah itu wafat. Tatkala ahlus sunnah wal jamaah wafat, maka manusia akan bersedih dengan wafatnya mereka. Ya. Kemudian beliau mengatakan ahlus sunnati humul ladzina yahmilunal ilma wa yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilil jahilin. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa membawa ilmu, itu menyampaikan ilmu kepada manusia dan menafikan dari diri mereka, yaitu penyelewengan orang-orang yang tersesat, ya, dan kesesatan orang-orang yang apa, membantah agama Islam, dan takwilan orang-orang yang jahil. Walihada qala Ibnu Sirin rahimahullah lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum. Maka al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan
kita dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Orang-orang terdahulu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah bertanya tentang apa? Sanad. Jadi enggak ada ceritanya, ya. Orang tabi'in tatkala sampaikan hadis, sebutkan sanadnya sampai Rasulullah, enggak ada. Kenapa? Karena mereka semua masih masuk dalam al-qurun al-mufaddalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam puji mereka dalam sabdanya apa? Khairukum qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Ya, dalam riwayat lain thumma alladzina yalunahum tiga kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang hidup zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dalam riwayat lain tiga kali. Tiga zaman setelah siapa? Para sahabat. Tiga generasi setelah para sahabat. Maka mereka di zaman itu enggak pernah tanya mana sanadnya? Sanad hadisnya mana? Ya, enggak pernah tanya. Ya, kemudian beliau mengatakan falamma waqa'atil fitnah. Namun tatkala fitnah di antara kaum muslimin sudah semakin banyak, kebid'ahan sudah semakin banyak, qalu, maka para ulama langsung mengatakan sammu lana rijalakum. Kalau ada yang bawa hadis, langsung dikatakan sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kita, siapa rijal? Siapa guru-gurumu? Ya? Sebutkan kepada kita, siapa guru-gurumu? Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum. Maka kalau ternyata guru-gurunya adalah ahli sunnah, maka diambil hadisnya. Wayunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum. Dan kalau ternyata guru-guru mereka adalah ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak diambil. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, beliau sendiri mengatakan, al-ilmu minad din. Ya, ilmu itu apa? Al-ilmu dinun, apa? Al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Ya, ilmu itu adalah agama. Ya, kata beliau al-ilmu dinun. Jadi, hati-hati dalam mengambil ilmu. Karena ilmu itu ya agama, agama ya ilmu. Ya, ilmu itu agama Islam ya, ya ilmu. Maka tidak bisa dibedakan antara ilmu dengan agama. Antara agama Islam dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Fanzuru ila man ta'khuduna dinakum. Kata Ibnu Sirin, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Apakah kalian mengambil dari ahlul bid'ah? Tidak, tinggalkan. Apakah kalian mengambil dari ahlus sunnah? Iya, ambillah. Maka ini pentingnya kita belajar sanad juga. Makanya lemahnya kita ini terkadang menghafalkan hadis namun apa? Enggak tahu apa? Sanad. Ya, enggak tahu sanadnya. Bahkan enggak tahu derajat hadisnya. Dan ini ma'asyiral muslimin juga teguran bagi kita. Ya, betapa banyak orang yang berbangga-bangga dengan hafalan hadisnya. Ya, sampai hafal nomornya. Ya, hafal urutan sebelah mana, ya, tulisannya pakai khot apa, ya, berapa angka, ya, kemudian apa lagi, halaman berapa, muka sebelah mana, deretan atas, bawah, tengah dan sebagainya, cetakan apa, kertasnya warna apa, terbuat dari apa dan sebagainya. Namun tatkala ditanya derajat hadisnya apa, wallahu a'lam. Percuma. Karena ingat ma'asyiral muslimin, para ulama muhaddisin pernah mengatakan, anda lupa siapa namanya, beliau mengatakan al-isnadu minad-din, sanad hadis itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada sanad, semua orang bakal ngomong semau mereka dan menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya tidak ada sanad, niscaya orang atau siapapun akan berkata semau mereka. Al isnadu minad-din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa.
Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa ahlu sunnati humul ladzina yahzanun nasu li firaqihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mana manusia akan merasa sedih dengan perpisahan mereka. Itu merasa sedih dengan wafatnya ahlu sunnah wal jamaah. Walihadza qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, inni ukhbaru bi mauti rajuli min ahli sunnah faka'anni afqadu ba'du a'dha'i. Kata beliau, ya, maka ahlu sunnah wal jamaah tatkala mereka wafat, niscaya orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasa sedih dengan wafat mereka. Oleh karena ini berkata seorang ulama bernama Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan, tatkala aku dikabarkan dengan wafatnya seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah, ya, faka'anni afqadu ba'du a'dha'i, maka aku seakan kehilangan sebagian dari tubuhku. Jadi tatkala, ya, beliau dikabarkan bahwasanya ada orang ahlu sunnah wal jamaah wafat, ya, ada si fulan yang biasa ikut ta'lim, yang beliau baik akidahnya, lurus akidahnya, baik akhlaknya, ya, maka tatkala dikabarkan hal ini kepada beliau, beliau merasa seakan-akan ada bagian dari tubuhnya yang hilang. Ya, karena memang ahlu sunnah wal jamaah merupakan orang-orang yang berharga. Ya, orang-orang yang berharga. Waqala, dan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani berkata juga, innal ladhina yatamannawna mauta ahli sunnah yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, masya Allah. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan wafatnya ahlu sunnah, orang yang mengharapkan wafatnya seseorang dari ahlu sunnah, merekalah orang-orang yang menginginkan, merekalah orang-orang yang ingin untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, padahal Allah yang menyempurnakan cahayanya, yaitu cahaya agamanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Sampai segitunya beliau mengatakan. Jadi orang yang mengharapkan ada orang ahlu sunnah, kok gak mati-mati orang ini, ya Allah kapan matinya orang ini. Orang yang berharap orang ahlu sunnah wafat adalah orang yang ingin memadamkan lampu Allah, yaitu lampu agama Allah, yaitu cahaya agama Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyempurnakan apa? Menyempurnakan cahaya agamanya, ya, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Kemudian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, itulah salah satu di antara sekian banyak nama-nama ahlu sunnah wal jamaah dan sifat-sifat mereka. Dan bisa antum lihat, antum bisa rujuk di dalam kitab-kitab para ulama, seperti halnya kitab Usulus Sunnah karangan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan lihat antum syarahnya. Ya, antum lihat syarahnya, itu Usulus Sunnah wal Jamaah, Usulus Sunnah, bagaimana sifat-sifat orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan antum bisa lihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana tindak tunduk mereka, dan bagaimana sikap mereka di dalam berakidah, dan juga bagaimana akidah mereka dalam masalah ini, dalam masalah itu, dan sebagainya. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu usul ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita harus tahu, selain kita tahu ini ahli sunnah ini bukan, selain kita tahu nama ahli sunnah itu apa saja, selain kita mengaku diri kita ahli sunnah, kita juga harus tahu apa saja pondasi-pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu inti dari pembahasan kita. Karena harus kita pelajari sebenarnya adalah apa? Aqidah ahlu sunnah wal jamaah, dan apa saja fondasi dari aqidah mereka. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, teruslah berada di atas sunnah ini dan istiqamahlah di atasnya.
Karena para ulama mengatakan as-sunnatu. Kata para ulama, as-sunnatu kasafinati nuhin faman rakibaha naja. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Sedangkan yang tidak menaikinya, akankah dia selamat? Tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab Allah di saat itu, kecuali orang-orang yang berada di dalam atau di atas perahu beliau. Maka demikian pula, di zaman sekarang, tidak ada orang yang bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan di dalam agama, kecuali tatkala mereka menaiki sunnah, yang mana sunnah ini bagaikan apa? Perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada diri kita di atas sunnah ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas sunnah ini. Maka senantiasa antum minta, ya, antum minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kalau bisa antum minta, ya Allah, jangan wafatkan ana, ya Allah, jangan wafatkan hamba, ya Allah, kecuali di atas sunnah. Jangan wafatkan hamba, ya Allah, kecuali di atas sunnah. Karena memang orang yang wafat di atas sunnah, di atas tauhid, maka mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan apa? Bukan hanya surga, syafaat, ya, bisa minum dari telaga Al-Kautsar, dan bisa masuk ke dalam satu golongan yang mana dari 73 golongan. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan 72 golongan di antara kaum muslimin masuk ke dalam neraka, sedangkan satu di antara mereka langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk dari golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.